orang lelaki ni, kalau nak berjaya, dia memang akan jatuh. Kan? Memang jatuh. Yang perempuan, pihak orang perempuan lah, contoh-contoh tahap lelaki. Dia memang akan jatuh. Dan bila jatuh ni, ada masa dia jatuh teruk, ada masa yang jatuh tak teruk. Cuma, kita kena faham, hang akan sampai desperate moment. Dan desperate moment ni lah yang akan menyebabkan lepas tu, hang akan jadi lebih kaya ataupun hang terus jatuh ke lantai. Akan ada moment tu. Kalau hang dipilih untuk sampai ke desperate moment, hang kena beware. That's why. Kalau boleh, daripada awal, yang hampa tengok video ni daripada awal, hampa make sure ada satu benda yang dinamakan sebagai reserve tank. Kok mana cara pun adalah reserve tank, walaupun tak banyak, sikit pun apa. Saya bodoh bila dah tua ni baru faham. Hang kena ada reserve tank supaya hang tak sampai teruk sangat. Dan hang kena faham yang duit syarikat lain, duit hang lain. Daripada awal hang menyimpan RM15 pun tak apa, RM20 pun tak apa, tapi hang kena ada simpanan. Sebab bila hang jatuh, dan orang tak susah sangat bila bisa jatuh tu, orang susah bila tak ada duit. Duit ni yang masalah ni, kan? So hang make sure hang jatuh sampai, jangan jatuh sampai tak ada duit langsung. Hang make sure hang berapa kena ada sikit pun tak apa. Ada duit tu sikit, hang takkan jatuh sampai ke lantai. Yang jatuh sampai bunuh diri, yang jatuh sampai yang teruk-teruk dengar cerita dalam dunia ni, sebab bila duit dia licin langsung. So make sure ada reserve tank ni. So hang berbelanja, live below means. Kalau hang dah biasa belanja besar, hang belanja kecil, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Make sure sepanjang masa ada reserve tank. Duit ni, dia punya bahaya dia lain macam. Walaupun duit tu tidak salah, duit tu boleh digunakan pakai untuk sedekah, duit budak boleh pakai untuk membunuh. Tapi duit ni adalah satu topik penting dalam kehidupan. Kalau hang tak jaga betul-betul duit ni, dia akan menyebabkan hang akan jadi orang lain. Betul-betul orang lain. Hang seorang bapa yang penyayang. Hang boleh jadi bapa yang pandai baran. Hang boleh bapa yang boleh terajang anak. Hang boleh bapa yang terajang bini. Macam-macam. Dan kalau dengan tidak ada duit ni, hang juga daripada seorang alim, ulama, ustaz. Power macam mana? Lebay 13 tingkat hang punya serban. Hang tak ada duit, hang kena juga. Tapi yang kata zuhud-zuhud apa semua wali-wali itu cerita lain lah. Saya malas nak cakap, saya bukan ahli agama. Tapi cerita dia, kalau hang tak ada duit, hang guru besar ke, hang apa nama, orang buat niaga ke, hang ustaz ke, siapa-siapa saja, bila tak ada duit, hidup kena suffer. That's why hampa kena ada satu benda yang dinamakan sebagai financial literacy. Kena belajar. Saya jenis orang belajar bodoh lambat buat financial ni, tua baru nak faham. Kalau hampa yang baru tengok ni muda, belajar daripada awal macam mana buat financial literacy. Bukan financial freedom, financial literacy lain tu. Hang nak memahami macam mana wang ini bertindak dalam kehidupan, supaya hang tak jadi binatang lelaki durjana kalau hang jatuh. Tapi Malaysia ni ajaib, kadang-kadang bila tak ada duit ni, hang boleh menikah satu lagi. Sebab dia faham, kata dia punya polisi dia adalah, kalau aku menikah seorang, Allah bagi rezeki untuk seorang, so aku tak cukup duit. Kalau aku menikah dua, Allah hantar dua. Oh, ini dakwah yang paling merepek saya pernah, pernah dengar lah hidup ni. Malaysia ni ajaib babak tu. Hang tak ada duit, hanya nak menikah lah. Aram. Hang tak ada duit, hang tak ada menikah. Tidak ada istilah adil. Duit kena ada berlambak, baru hang boleh nak menikah dua. Ha, kalau nak menikah dua lah. Ni bahaya ni topik ni. Sebab nanti kalau saya kena uji ni, oi, goyang kak ni. Kan? Tapi saya cubalah menikah dua, tak beritahu bini saya. Bila hang tak ada duit, itulah hang akan buat keputusan-keputusan bodoh. Bila hang tak ada duit, otak hang akan fikir macam mana nak buat duit yang banyak dalam banyak dalam masa yang sangat singkat menggunakan duit yang paling sikit. Ha, ni otak hang akan fikir macam tu. Yang tu yang main benda merepek tu, itu yang ramai jadi scammer. Yang tu lah ramai yang masuk kim-kim investment. Yang tu yang macam gelap mata. Oh, projek ni boleh jadi kaya dalam masa 12 hari. Dalam masa 6 bulan, nganga duit masuk. Nganga duit masuk. Mana ada nganga duit masuk? Tak ada. Hang dengar ayat polisi yang nganga duit masuk. Percayalah cakap saya. Itu semua adalah scammer. Tidak ada istilah duit free dalam market. So, antara duit yang kat bawah, maksudnya tak ada duit dan miskin papa dana, dan terpengaruh dan terpesona dengan dunia dengan duit yang banyak-banyak kat atas dengan rasuah ke apa benda ni, lebih bahaya kalau hang tak ada duit. Lebih bahaya. So make sure hang jangan sampai ke lantai sampai hang nak makan pun tak ada. Kan? Sebab Malaysia ni banyak rezeki dah. Banyak. So insya Allah hang tak boleh jatuh sampai ke lantai kalau hang cukup bantai.